untuk hari ini kita nak bersama dengan tetamu kita yang sudah pun berada di talian untuk dikongsikan bersama dengan anda untuk tajuk kita cukup menarik pada hari ini, iaitu hala tuju TVET dalam pandemi COVID-19. Dan bersama kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Rostam bin Hussein, Pegawai Latihan Berkesena Cawangan Hubungan Industri Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Temerloh Pahang, yang sudah pun berada di talian. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, baik, hari ini kita nak bercerita mengenai tajuk yang cukup baik untuk dikongsikan bersama dengan pendengar kita, yang mengenai hala tuju TVET dalam pandemik COVID-19 ini. Jadi kita nak bertanya lebih lanjutlah, apakah pentingnya TVET dan juga mengenai latihan kemahiran dalam keadaan negara dilanda pandemik COVID-19 ini. Boleh tuan kongsikan, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya Muhammad Rustam Hussein. Soalan yang diajukan kepada saya, apa itu TVET? Betul. Ya, TVET secara umumnya adalah merupakan singkatan bagi pendidikan dan latihan teknikal vocational. Di mana proses pendidikan dan latihan yang ada tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri, di mana ianya bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang-bidang tertentu, iaitu dalam skop TVET. Di mana pendidikan TVET itu sendiri dia dapat memberi pengetahuan, kemahiran praktikal dan juga elemen kepimpinan. Kelebihan latihan TVET ini, dia membuka potensi kepada para pelatih ataupun pelajar, yang mana kita bekalkan mereka untuk menjadi usahawan, dan di samping itu juga dia dapat menarik minat majikan kerana latihan itu komprehensif dan mempunyai kemahiran. Secara umumlah TVET. Okey. Ya. Jadi ni boleh tuan kongsikan, kita nak tanya lebih lanjut mengenai bagaimanakah IKT BN Temerloh ataupun ni apa, Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Temerloh ini khususnya menyediakan kemahiran kepada belia dan juga dalam keadaan norma baru kita ni, khas untuk belia-belia kita ni. Ya, seperti mana yang kita ketahui, sekarang ini daripada tahun lepas sehingga sekarang kita masih dalam era pandemik. Latihan kita masih kekal dengan elemen pendidikan, latihan teknikal dan vocational. Cuma kaedah kita laksanakan sekarang ini, PDP kita secara maya. Secara maya dan juga kita elemen melalui yang terkini lah, media sosial lah. Media sosial yang terkini itulah. Jadi khas untuk belia-belia dalam keadaan pandemik kita sekarang. Baik, itu yang dapat kita kongsikan bersama dengan anda. Apapun, kita kembali bersama dengan rakan tugas Munawar untuk Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Baik.